Sementara itu pemirsa, gelandang senior Haryono dipastikan tidak lagi berseragam Persib Bandung pada musim depan. Pemain yang telah merumput selama 11 musim itu, perannya mulai tergantikan oleh pemain muda. Persib Bandung kembali melepas pemainnya di akhir musim. Kali ini, gelandang senior Haryono dipastikan tidak lagi berseragam Maung Bandung di musim depan. Pelatih Persib Robert Rene Alberts yang mengkonfirmasi kabar berakhirnya kerjasama dengan pemain 34 tahun ini. Haryono pemain kedua setelah Kevin Van Kiperlewis yang dilepas di akhir Liga 1 musim ini. Pelatih asal Belanda itu menyebutkan pemain yang sudah 11 musim merumput di Bandung ini tak diperpanjang kontraknya. Haryono bergabung dengan Persib Bandung setelah dibawa pelatih Persib saat itu Jaya Hartono dari Deltra Sidoarjo pada 2008. Selama berseragam Persib, Haryono kerap menjadi pilihan utama di lini tengah. Namun di musim ini Haryono mulai kekurangan menit bermain. Perannya mulai tergantikan pemain muda seperti Abdul Aziz dan pemain asing Omid Nazari.